Okay, macam biasa ni ni Akif bercerita dalam dialek Kelate. So anyone who rasa dia payuh nak pilih dialek Kelate ni, korang boleh tekan subtitle, subtitle di sini sebab kita orang ada sediakan subtitle bahasa Melayu. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Friend Case. Okay, terima kasih dah sebab mari tengok cerita Nini sekali lagi. Ini minta maaf banyak-banyak sebab tak boleh melunaskan janji untuk upload 2 minggu sekali. Kadang-kadang tu lebih sebulan sekali video ni. Oleh sebab kekangan masa lah. Pas satu lagi, kalau korang perasan dia, tengok mata Nini sepet belah. Sakit ni, sakit mata. Kepada yang dah subscribe, terima kasih banyak-banyak. Yang belum subscribe, korang boleh check out our previous video and then consider to subscribe. Okay, hari ni Nini Akif bercerita satu kisah seram. Dok satu pun beberapa sebenarnya, tapi Nini ayat satu lah dulu hari ni, insyaAllah. Cerita ni diceritakan oleh Sain Nini who belajar di UK. Dia suatu ketika dahulu lah, bukan luar ni, masa tahun 2015 ni belah itu. Tanpa berlengah masa lagi, kita teruskan kepada cerita seram kita hari ni. In count of 3, 2, 1. Derby. Korang pernah dengar dok derby ni? Sebenarnya derby ni kurang famous di kalangan rakyat Malaysia. Dia terletak dekat Nottingham, United Kingdom. Jadi disebabkan tok famous sangat, tok ramalah student Malaysia ada dekat situ. Pada tahun 2015 gitu, ada sekumpulan student hok terpilih untuk melanjutkan pelajaran dekat Derby ni lah. And one of them adalah Fiza. Sain ni hok cerita ke cerita seram ni. Dia orang ni dipilih untuk study dekat University of Derby. Hello and welcome to the University of Derby's Open Day Live. Di mana pilih universiti ni dibuat oleh sponsor ataupun penaja. Jadi dia orang tak ada pilihan lain. Dia orang pergi jelah kat situ. And then sponsor mewajibkan dia orang ni duduk student accommodation untuk first year of study lah. Kalau nak duduk rumah sewa sendiri, boleh pada second year baru boleh cari rumah atau bilik kat luar. Masa Fiza sampai kat Derby ni, ada ni orang je masa tu. Terlekat ke dia pula. Masa Fiza sampai kat Derby ni, dia ada ni orang pelajar Malaysia sampai situ sekali dengan dia. And dia seorang je wanita Melayu. Hok lain tu semua lelaki. Dia orang ni semua sama umur, tapi ada seorang je. Ada seorang hok tua sikit pada dia orang, iaitu nama dia Amy. Laki. Umur 30 masa tu, asal daripada orang Kelate. Dia orang semua ni sambung study dalam course Bachelor Science Architectural Technology and Practice. Dia macam level sarjana muda lah dalam architecture gitu. Dipendekkan cerita deh, masuk cerita lalu, Fiza ni dia dapat hall ataupun kita panggil asrama lah. Nama hall dia tu Nunnery. Ha, Nunnery. Jolok kedok tu tahu ni sebut tu. Nunnery Hall. Lepas tu sain-sain dia tu dapat Lonsdale Hall. Jadi jarak daripada hall Fiza dengan sain-sain dia ni adalah 2 km. Agak jauh lah. Sedangkan hall Fiza ni dengan kampus dalam 1 km gitu je. Hall Fiza ni semuanya perempuan. Tak ada jantan, tapi tak ada Muslim pun. Fiza sorang yang Muslim. Lain tu agama lain lah. Macam Muhammad Saleh gitu lah. Di awal-awal sampai Derby ni, kebiasaannya dia orang akan masak sekali and makan sekali sebabnya dia orang tak boleh nak adapt lagi dengan makanan hosano. So tak kena lagi dengan mulut dia. Dan juga mungkin masa tu semangat asabiah masih lagi utuh. Baru-baru ke. Okay? Lepas tu tak biasa pula dengan environment baru. Jadi lagi selesa duduk dengan orang-orang hok kita macam kelompok kita kenal dah. Okey, dalam kes ni Fiza lah hok sokmo-sokmo kena pergi hall dia orang. Sebab Fiza seorang ada duduk hall ni kan. And hok lain tu duduk hall sama. Jadi kadang-kadang tanya ada assignment ko ataupun ada study group ko. Jadi Fiza lah kena pergi dekat hall dia orang untuk buat kerja sama-sama. Lepas tu ke, dah
study, benda bukan semata-semata. And memang study malam, life universiti kan eh. Kalau biasa masuk tempat belajar ni, kita kena tahu lah, study group ni bukan mata, ya akan ngerik-ngerik juga. Jadi, kadang-kadang tu, Fiza terpaksa lah balik pukul 2, pukul 3 pagi tu baru kelip. Duduk sana, Fiza naik basikal tau untuk pergi ulang alik ni. Dia tak jalan kaki. Sebabnya, baiklah jarak 2 km, ingat mata kalau nak jalan kaki. Lepas tu, tak naik motor. Pelik tu naik motor kat overseas. Jari-jari lah. Fiza, ya, dia tak kisah pun kalau balik pukul 2-3 pagi ni. Sebabnya, dia kata dia kurang takut pasal-pasal hatu dengan mistik ke gapok ni. Sebabnya, dia tak ajar kena kot. Sebab tu, dia suruh gitu kan. Tapi, dia lebih kepada takut kepada manusia yang bertopengkan syaitan. Tapi, ada satu peristiwa yang mengubah segalanya. Dulu-dulu, Fiza ni tak percaya kalau bila royak. Orang tu boleh nampak hatu. Sabarlah. Dia kena peristiwa ni. Dia sendiri yang kena, yang nampak. Aizik lah. Alamak. Rehat mentah. Take a break. Hello. It's me. Aduh. Ni lah payah sangat nak buat video. Ada break semua. Gitu. Lepas anak. Kucing. Lepas tu tu lelaki. Yelah. Okay, sama balik. Ada satu malam tu, time tu sejuk sangat. Tapi dia sebabkan semangat ni kuat, kalau tak study, takut ketinggalan. Jadi, Fiza gagahkan juga untuk pergi study malam tu. Lepas tu, sudah-sudah dia study, dia buat study group ke apa semua tu. Dalam pukul 2.30 pagi tu baru settle kan. Masuk pukul 2.30 pagi tu lah, dia pun turun daripada hall sign dia tu. Balik untuk ke hall dia. Tadi ni kata 2 km deh. 2 km ni dengan kata sika tu mungkin lebih kurang daripada 15 minit atau 20 minit. Sebabnya capur dengan bukit. Bukit kata jalan setelik lah. Dia pun naiklah basikal. Kayu-kayu basikal macam biasa lah. Sambil-sambil menikmati angin sejuk. Sampailah satu tempat ni. Hak ada bukit. Disebabkan masa tu pukul 2.30 pagi, dia pun turunlah basikal jalan kaki. Sebabnya dia kata, kalau naik bukit tu confirm dia peluh. Dia malah nak peluh pukul 2.30 pagi, lama balik kena mandi ke apa kan. So dia turun basikal, dia toloklah basikal dia. Kawasan tu dia kata memang senyap sunyi. Gelak, gelemak pula tu. Orang Kelantan kata kesik. Gitu. Dia pun toloklah basikal tu menaiki bukit. Lepas tu duduk tolok-tolok bukit tu, sapalah separuh jalan nak sapa dekat hall. Tiba-tiba, ada satu pokcik ni. Dia royak, "Hello, it's me. I just wondering why you not turn on the light of basikal." Bodoh, duduk gurau aja. Pokcik tu tanya lah, "Bapa tak buka lapu basikal tu? Dahlah jalan kaki. Bahaya ni. Nanti orang tak nampak." Disebabkan Fiza ni takut dengan manusia yang bertopengkan syaitan, dia pun just responding sengih gitu lah. Tak jawab ke apa-apa. Dia pergi je lah. Hak peliknya, pakcik tu jalan kaki juga. Dia dari arah bertentangan. Jadi dia tegur dari seberang jalan lah. Masa tu Fiza tak fikir pelik-pelik lagi. Tak rasa muskil pun. Fiza ayat mungkinlah pakcik tu concern je. Tapi bila Fiza fikir balik, pelik lah jarang nampak orang jalan kaki tengah-tengah malam ni dekat UK. Lepas tu orang tua pula tu. Dia pun teruslah gati-gati stika sapalah dekat hall. Sapalah dekat hall tu, basikal dia ni dia kena parking dekat pondok. Ada pondok basikal belakang apa dah? Macam belakang hall dia, belakang asrama dia tu. Masuk pintu hall, masuk pintu pagar hall besar tu, masuk dalam-dalam lagi. Kawasan pondok Sika ni memang sunyi, sepi sangat. Kalau boleh tengok ni, Nini Fiza ada bagi gambar kat Nini tu, tepi kontainer tu. Dia macam pondok kecil, lepas tu memang gelap. And then, lapu pulak situ memang tak ada. Ada, mengesan gerakan tu, sensor tu. Bila gerak baru ia nyala. Tapi pondok ni tak semualah boleh orang masuk. Orang yang nak letak basikal situ, dia kena apply. And set dia baru ada anak kuci. Bukan ikut dia lah orang boleh masuk dalam pondok basikal tu. Masa dia sapa dekat pondok tu, dia rasa lain macam dah. Dia rasa meremang pelik. Tapi dia buat tak cara. Dia kira orang moden. Manalah dia cara. Pasal hatu-hatu ke apa ya.
Dia pun masuk je lah. Dia masuk dekat pondok Basika tu, dia terah kucing Basika dia. Dia pelik. Basika dia tu berona sikit pada hari-hari biasa. Hari-hari biasa pakak cocok orang anak kucing tu, kucing beres lalu. Dah lah, lapu tu guna lapu sensor ke. Kalau dia tak gerak kat, lapu tu mampu. Jadi kena holo-holo sama kaki dia. Barulah nyala lapu kan. Bila dia dah settle kunci Basika dia tu, dia macam ada nampak satu susuk tubuh di sebalik tiang. Tempat dia duduk tu macam dekat tiang. Di sebalik tiang tu adalah nampak susuk tubuh. Dia dekat pintu kebakaran ni. Ha, ada gambar dia bagi ni. Jadi cuba menjadi peramah, Fiza pun senyumlah ke susuk tubuh tu. Dia macam orang kulit hitam, lepas tu pakai hoodie. Ha, tutup sikit muka dia gitu. Lepas tu orang tu tinggi sangat. Tinggi, ingat aku stand up masalah. Dia tinggi sama dengan pintu kebakaran tu. Ha, tarah-tarah negro Afrika gitu ke, set-set dia tinggi. Fiza ingat kau orang-orang gitulah. Boleh tahu tinggi tu sebabnya tepi susuk tubuh tu ada pintu kebakaran. Jadi Fiza boleh tengoklah level tinggi dia tu kan. Dalam masa sama, Fiza duduk senyum tu tak ada lah lama, kepala tu senyum. And at the same time, Fiza dia rasa meremang. Lepas tu kan, Fiza tubik daripada pondok tu, Fiza kena lalu kot tu. Lepas tu dia nampak susuk tubuh tu macam muna mandi ke hulu ke hilir, bila-bila tengok ke dia. Tapi duduk situ je, cuma dia gijal 4-5 lakuh gitu ke kanan, 4-5 lakuh ke kiri. Lepas tu dia pun teruskan perjalanan nak pergi ke blok dia ni. Fiza nak anggap benda dia tengok tu adalah hantu. Okay, macam makhluk halus, bukan manusia. Tapi sebab dia nak sedarkan hati dia, dia kata, oh mungkin student ko, student duduk tunggu sangat ko, ataupun student nak ambil angin malam. Husnuzon lah. Tapi Fiza tak boleh nipu. Dia rasa takut sangat sebab dia rasa benda dia tengok tu bukan orang. Dia pun cepat-cepat buka pintu flat dia, and then dia naik tangga ke tingkat tiga kot bilik dia. Dia rasa masa tu lama sangat nak boleh kau sampai kat bilik dia. Tapi masa dia duduk lari-lari tu ke, dia tak tengok pun kot belakang. Dia sangat rasa diperhatikan lah. Dia rasa benda tu duduk tengok kan dia. Sampai je dalam bilik, dia pun tutup pintu. Dia tutup pintu tu, masa tu lah baru dia takut lasir. Dia takut lasir tengok ada orang ke bawah tu eh. Memang tak ada. Tak ada. Fiza rasa lah malam tu lain macam tu. Dia jadi tak boleh nak tidur. Jadi duduk mikir gapalah benda je tengok tadi. Tapi dia nak cuba husnuzan tu bukan benda pelik-pelik. Tapi benda tu mengganggu fikiran dia. Dalam pukul 3:30 pagi tu, Fiza siap-siap lah nak tidur gapo. Tapi dia tak pergi tanda pun, dia tak pergi mandi pun sebab dia takut sikit malam tu. Sebabnya bila air peluk, bila air luar kan, dia mana ada rumit. Bilik dia tu bilik sore, dia pun just tukar-tukar baju je lah. Mula-mula masa dia tukar baju tu, dia rasa seram sejuk je lah. And dia rasa macam ada orang lah duduk belakang dia. Tapi dia ignore je. Dia buat tak tahu gitu. Dia terus ke pakai baju gapo tu semua. Tutup lapu, dia bareng. Bilik dia ni, even tutup lapu, adalah ceroh-ceroh sikit sebabnya lapu luar tu masuk ke nela, lapu jala gitu lah. Lebih kurang eh. Masuk ke nela jadi ceroh lah sikit bilik dia. Tapi okey je sebabnya ada lansir. Ada lansir, and then Fiza sendiri tu kata dia ngadap kopi tu bilik. Membelakangi tingkat lah. Jadi kurang lah sikit rasa pecah ke apa pun. Dia rasa tak sedap hati lagi. Masa dia duduk baring tu, dia pusing kanan, dia pusing kiri. Dia dah terang nak tidur lah. Tapi memang dia tak boleh tidur masa tu. Dia duduk tengok apa tadi. Dia terah-terah nak tidur tapi tak boleh. Lepas tu Fiza pun tarik duit dia. Duit ni macam toto gitu kan. Buat selimut. Dia tarik siapa kau bahagian kepala dia. Tutuplah kepala dia siapa kau kaki dia. Kononnya dia takut macam kuk-kuk ada hatu nak apa-apakan dia. Baik dia tutup gitu. Kuk-kuk hatu tak nampak kau. Kononnya. Tapi tak selesa. Jadi nak tak nak dia kena buka lah balik duit tu. Jadi dia tarik semula duit dia. Masa dia tarik duit dia tu, dia macam was-was dah nak tarik ke duduk ni. Tapi biarlah, dia pun buka. Dia buka selu-selu, and then gah! Susuk tubuh tu ada depan dia. Sebiji sama dengan susuk tubuh Fiza tengok dekat tiar tu tadi. Tapi benda tu duduk alik dalam bilik dia. Bukan duduk alik luar dia. Dekat pintu berhadapan dengan katil dia.
Izzah pun gapo lagi. Dia regah bangun buka lapu lalu. Bila dia buka lapu tu, alhamdulillah, benda tu hilang dari pandangnya. Jadi dia pun ambil keputusan untuk buka ayat Al-Quran dalam telefon dia deh. Lepas tu dia pasal, dia buka lapu apa semua, dia letaklah telefon dia dekat kepala dia. Tapi malam tu dia memang tak boleh nak tidur. Sebab dia rasa macam ada orang dari bilik dia. Rasa macam orang tu duduk tengok je dia. Tapi dia tak nampak. Jadi dia buka lapu, apa dengar je ayat Quran gitu. Sampailah subuh esok. Fiza ya, mungkin kalau dia confess benda ni, mesti sayang-sayang yo ya Fiza ni delusional je. Macam mikir kursi, nampak-nampak kursi diri je. Tapi hakikatnya memang Fiza nampak sendiri dengan mata kepala dia sendiri. Fiza ni adalah seorang yang berpercaya kepada kewujudan hantu. Tapi malam tu adalah satu peristiwa yang buat dia tersedar bahawasanya benda-benda tu tu wujud dan ada je mana-mana. Maybe lah Allah nak tingkatkan iman Fiza ke malam tu. Nak suruh Fiza ni percaya bahawasanya memang benda tu ada. Jangan kata percaya mulut je. Tapi Allah nak tunjuk tu. Wilalu masuk dari bilik siap. Esok ke tu Fiza demik. Fiza demik, memik demik. And dia terpaksa skip kelas 2 hari. Cerita ni dia kata dia tak ajar share pun kat orang. Kau sayang-sayang dia pun dia tak ayak kot. Ni first time dia cerita ke Nini untuk Nini apa dah share dekat channel ni lah. Untuk jadikan pengajaran kepada tak berapa nak percaya kau hatu tu. Ingatlah benda tu ada je. Cuma bukan rezeki si awak untuk jumpa si ayah. Since that, Fiza pun tak balik dah lah. Lewat-lewat. Tengah-tengah malam tu dia tak balik dah. Dia tak berani dah. Dia tak sanggup dah nak adap benda lagu ni. Lepas tu dia pun request untuk tukar hall. Supaya dekat sikit lah dengan sayang-sayang dia deh. And alhamdulillah Fiza dapat tukar hall. Memang hall tu dekat sikit lah dengan hall sayang dia. Tapi tak selesai situ. Ada benda lain pula jadi. Nini nak tanya, nak sambung lagi dok cerita ni? Nak sambung lagi dok? Kalau nak sambung lagi, tolong komen bawah. Ada sibu komen nak sambung cerita ni, Nini akan sambung. Cepat-cepat deh. Kita ngambak lalulah. Awal New Year kau orang kau. Cerita Fiza ni. Cerita ni cerita benar tau dok. Dia ngaji kat UK. Jadi, untuk malam ni sekat tu dulu. Kalau boleh jangan lupalah follow Instagram Nini ataupun Frankies untuk tengok update-update gapo kita yang tengah buat. Gapo busynya kita yang ni jadi kau lambat tu buat video soso ni. Lepas tu kalau ada hok nak cerita, cerita kisah-kisah seram pengalaman si awak, nak Nini cerita balik, email lah. Email kau Nini dekat ninisalina@yahoo.com ataupun boleh WhatsApp Nini. Tapi make sure lah buat apa dah? Buat karangin dulu. Jangan pakai atas gitu je. Jadi lambat ni nak kena susun-susun cerita. Ni kalau atas karangin si ada kan. Boleh lah Nini baca-baca. Lepas tu tengok kalau ada benda nak Nini kemah-kemah, Nini tanya soalan. Macam contohnya Fiza ni. Dia gapo dah atas kau Nini panjang-panjang lalu. Cepat lah dalam 2-3 hari progres untuk Nini syuting ni. Cepat lah. Ni kak nak kau sudah cerita tu lama tu umur dah. Jadi gapo-gapo boleh email ataupun DM ataupun WhatsApp ikutlah. Ada link dekat description box ni. Tekialah mana-mana link tu. Satu lagi, Nino Oyak ni, Fiza ni, dia ada nego. Dia ada nego tahu bergedil. Gitu. Cuma kedai tutup lately. So sebab banjir ke. So lagi dia ada nak upgrade. Jangan lupa tekan like button kalau suka. Kalau tak suka, boleh kritik dekat komen. Ataupun bagilah komen-komen hok membina deh. Lepas tu so lagi, terima kasih banyak-banyak support. I love you all. Subscribe. Bye-bye. Assalamualaikum. Hey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana melihat lagi channel ini di hari ini. Dan kenapa minum air laparnya saya dahaga. Dia ni sama belajar dalam kos BSc betul ke ni orang sebut gitu eh, Bachelor Science Architectural and Technology level sarjana muda lah, seni-seni panggil level sarjana muda gapo dia ni. Jadi Fiza lah kena pergi dekat hall dia okay, untuk buat kerja sama-sama. And Fiza ya, memang dia apa jadi nervous.
Saya pindah duduk depan ni. Sya duduk depan ni dengan cerita aku. Oh, panah eh. Tak duduk kipah ni. Tak boleh nak buka kipah. Nanti bunyi pokcik tu jalan kaki. Dia tegur daripada arah bertentangan. Kau peliknya jadi kau pelik tu. Fiza pelik lah. Suka apa dia aku kacik ni. Cepat-cepat dia lari-lari pergi kopi tu flat tu ke. Dia buka, lepas tu dia naik. Dah lah flat dia tu. Bilik dekat flat dia tu nombor tiga. Tapi dia kata, tak ada tapi lah. Cuma dia ayat, "Hello, it's me. I just wondering why you didn't turn on the light." Eh, betul ke aku nyanyi tu? Macam salah je. Bitch, I like the way you taste. Pussy in my mouth.